Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama aku, Mubin Saad Channel. Okey, dalam video hari ni aku akan review. Aku akan review satu barang ataupun produk daripada overseas. Dan barang ni agak mahal dan premium. Okey, dalam video hari ni adalah video first time lah. First time aku review barang daripada overseas. Apa nak tahu barang tu barang apa? Okey, aku akan review brand Olight, torchlight, sebuah torchlight brand Olight daripada overseas, yang mana aku bertuah sebab aku diberikan peluang oleh Olight untuk mereview torchlight daripada mereka. Okey, kat tangan aku sekarang ni Olight Seeker 2 Pro. Aku berpeluang juga menggunakan brand ni. Aku amat kagum lah sebab apa, memang torchlight ni betul-betul orang kata bukan kaleng-kaleng lah. Sebab apa, torchlight ni harga dia agak mahal dan orang kata brand daripada overseas, memang orang kata memang premium sangat lah torchlight ni. Okay, tanpa membuangkan masa, jom kita review hero di dalam kotak ni, main event di dalam kotak ni. Okay, jom kita tengok apa yang kita akan dapat kalau kita beli Olight Seeker 2 Pro daripada brand Olight ni. Okay, pertama kali kita tengok dulu luaran dia. Kita pun betul kamera balik. Okey, pertama kali kita tengok dulu dia punya luaran. Ni bahagian depan. Bahagian depan Olight Seeker 2 Pro. Di sini dia tulis dia punya info-info tentang hero kita ni. Okey, 250 meter, mampu mencapai 250 meter lampu dia, dan max dia 3200, kecerahan dia 3200. Memang padu. Jika kalau lah hampa seorang penggemar outdoor, memang hampa sesuai lah. Memang sesuai sangat untuk mendapatkan Olight Seeker 2 Pro. Sebab apa? Olight Seeker 2 Pro ni memang sesuai untuk semua jenis aktiviti-aktiviti outdoor pada waktu malam. Okey. Okey, jom kita tengok main character di dalam kotak ini. Okey. Kotak ni menggunakan magnetik, memang terbaik lah. So, bila hampa buka, hampa akan tengok. Dia akan tulis Olight a new level of experience Seeker 2 Pro. Okay, memang terbaik. Dia akan sertakan dengan kad kuning ni. Dia suruh dalam kad kuning ni ada tulis instruction ya. Dia ada tulis congrats on your new Olight Seeker 2 Pro. Okay. Okay, dia tunjuklah step-step macam mana cara penggunaan, cara charging dia macam mana. Okey, tapi ini tak penting. Yang penting di dalam kotak ni. Kita buka setiap kali pembelian torchlight daripada Olight Seeker 2 Pro ni, apa akan tengok di dalamnya. Dia akan sertakan torchlight dia. Torchlight dia ada letak di dalam sarung. Dia letak dalam sarung. Okey, ini adalah torchlight dia. Tapi kita tak tengok dulu, nanti dulu kita postpone dulu. Kita tengok dalam kotak ni, dia sertakan dia punya charging. Dalam ni dia sertakan dia punya charging. Okey, hampa akan dapat charging. Ni charging dia. Okey. Tapi ni macam clip untuk wire charging hampa, kau apa nak gantung kat mana. Okey. Dan ubat gegat. Bukan ubat gegat, maafkan saya. Kain. Kain untuk hampa lap hampa punya torchlight nanti. Okey, kat depan. Okey. Dan kotak kedua.
dalam ni abang akan dapat macam orang kata macam clip lah, clip ni clip untuk apa gantung kat mana-mana ke, apa nak nak apa nak simpan dah kat mana-mana, senang memudahkan apa punya torchlight, apa punya torchlight kan, apa nak klik kat mana-mana. Okey, ni dia punya manual, manual user dia untuk klip ni, apa ada cara-cara dia, dan dia punya screw lah dalam ni. Okey. Okey. Dan akhir kali mestilah ada punya manual. Okey. Mestilah ada punya manual untuk Seeker 2 Pro ni. Okey, itu saja. Okey, jom kita tengok dia punya main karakter dia. Okey, sebelum tu kita letak wire charging dia. Aku akan cerita apa yang istimewanya Seeker Pro, Seeker 2 Pro ni. Okey. Torchlight ni memang orang kata istimewa, lain daripada lain, lain daripada torchlight yang pernah kita jumpa. Sebab apa orang kata torchlight ni memang betul-betul premium lah, memang betul-betul bukan kaleng-kaleng lah. Okay. Setiap kali pembelian OLED Seeker 2 Pro hampa akan disertakan dengan dia punya pushback lah orang panggil ni, aku pun tak pasti. Okay, dia akan sertakan dengan dia punya bag, yang mana bag ni boleh dikatakan mudah untuk hampa menyimpan hampa punya Seeker 2 Pro kan. Masa bila hampa nak guna, hampa boleh letak kat pinggang hampa. Masa hampa nak guna, hampa boleh gantung kat bag and bag, hampa punya bag and orang kata memudahkan hampa untuk bawa and dan memudahkan hampa untuk menggunakannya bila hampa memerlukan. Okey. Sebagai contoh, katalah hampa trekking gantung kat pinggang. Okey, gantung kat pinggang. Contoh lelap, hampa nak menggunakan Seeker 2 Pro ni, hampa cabut ya. Dah hampa guna. Ha. Sangat mudahlah untuk hampa menyimpan Seeker 2 Pro ni. Okey. Okey. Lagi apa kelebihan tentang Seeker 2 Pro ni? Okey, dia punya charging. Okey. Ni adalah first time aku tengok torchlight dia menggunakan magnetic charging. Mesti apa pun tak biasa tengok, tapi bagi aku ni memang first time lah aku tengok torchlight menggunakan magnetic charging. Okey, dia menggunakan wire USB biasa aja. Yang mana apa boleh cucuk dekat apa punya kepala charging handset ke, yang mana buat lah. Dan yang orang kata lain daripada lain, dia punya tempat charging ni. Okey, dia menggunakan magnetik. Kalau apa tak saya, dia menggunakan magnetik dan buat. So orang kata senang lah untuk apa cas. Tak payahlah apa nak cucuk cari lang gelap. Contoh lang gelap, apa boleh tolak je. Apa boleh tolak je dia punya wire ni. So orang kata memang lain daripada lain lah torchlight Seeker 2 Pro ni. Okay, Seeker 2 Pro ni juga dia mempunyai 3 mode pencahayaan. Cahaya pertama dia tak berapa terang. Okay, dan mode kedua dia orang kata paling terang. Memang kita kalau apa menggunakan mode kedua memang terang lah. Kalau contoh dalam bilik tertutup, ya, memang satu bilik tu akan terang. Contoh kalau rumah apa gelap, memang satu rumah terang lah. Aku tak bohong, memang betul. Aku dah test. Dan mode ketiga dia flash. Dia klik-klik, dia flash. So memang lampu dia terang, silau. And flash dia pun klik-klik dia tu pun memang menyilaukan mata lah. Okay, Seeker 2 Pro ni dia menggunakan bateri bersaiz 5000 mAh. 5000 mAh, memang kata tahan lama lah, tahan lama. Dan orang kata
Lama lah untuk hang pecah bilik nanti. Okey. Okey. Dia juga sika tupuk ni juga ada menyertakan getah krip. Getah sini memang getah dia bukan getah biasa-biasa, apa nak kopek pun tak boleh. Memang tahan. Dia lekat tahan, memang bila pegang tu siapa memang begitu grip lah, bergrip. Dan Sika 2 Pro ni memang sesuai, memang tersangat sesuai lah untuk hampa yang mana penggemar-penggemar aktiviti outdoor lah pada waktu malam. Dia kecil, padat, grip, mudahkan lah untuk apa menggunakannya pada waktu malam. Okay, Sika 2 Pro ni juga tahan air. Maknanya bila bila hangpa nak suluh dalam air dan hangpa buka lampu, memang dia tahan, bateri hangpa takkan masuk air. Dia pun tahan lasak, jatuh daripada tempat tinggi pun tak ada masalah. Tapi janganlah tinggi sangat sampai menggunakan LCC. Tinggi kira kalau aku berdiri tu, kalau aku berdiri, aku hulur tangan aku ke atas, aku lepas, memang tak ada apa. Memang orang kata Sika 2 Pro ni memang hardcore. Dan lagi satu, apa yang orang kata menarik tentang Sika OLED 2 Pro ni, apa seperti yang aku buka tadi, apa akan dapat L bracket ni kan, L bracket ke L apa entah, untuk apa memudahkan apa gantung kat mana. Sebagai contoh, ni dinding, tangan aku ni dinding, apa lekat sini. Okey, apa lekat sini, dan apa boleh gantung apa punya torchlight, dan tanpa ia akan jatuh. Nampak? Memang kuat. Dan bila hangpa nak guna balik, hangpa tarik ya. Memang milik tidak kuat. Okey. Hangpa lekat balik, kalau hangpa nak simpan, kalau hangpa nak guna, hangpa tarik sahaja. Dan apa yang lebih menarik, lebih-lebih menarik lagi tentang Sika 2 Pro ni, sambil hangpa simpan, hangpa boleh cas pula kat atas dia. Hangpa boleh cas pula, nampak? Memang menarik Sika 2 Pro ni. Orang kata memang torchlight bangsawan lah, memang torchlight premium. Okey, sambil hangpa simpan, hangpa gantung dekat mana-mana, sambil tu hangpa boleh cas balik hangpa punya torchlight. So orang kata Sika 2 Pro ni memang sesuai lah. Orang kata memang sesuai untuk hangpa yang mana penggemar-penggemar aktiviti malam, aktiviti malam outdoor lah terutamanya. Memang sesuai lah. Okey, memang sesuai. And untuk hangpa menikmati hangpa punya aktiviti tu lah. Memang ni adalah torchlight first yang aku tengok dia menggunakan magnetic charging. Okey, sebelum ni kita tengok handset je. Sebelum ni kita tengok handset je menggunakan magnetic charging. Magnetic charging ada handset magnetic charging? Tak ada kan? Wireless charging. Sebelum ni kita tengok wireless charging handset kan, macam. Kali ni torchlight juga menggunakan orang kata teknologi lah. Menggunakan teknologi yang pun tengok memang kuat magnet dah. Bila apa nak gantung tu tak ada masalah lah orang kata. So cukup lah orang kata aku punya review simple untuk brand OLED ni. Jadi untuk pengetahuan korang, OLED ni ada buat sale hingga 40% potongan.
So hampa boleh tekan link yang aku akan tinggalkan nanti dekat video ni. Hampa boleh tekan link tu dan hampa boleh belilah. Dan siap dapat free gift lagi. So rasa cukuplah video review kali ni. Terima kasih yang mana sudi tengok video aku, yang mana like, yang mana subscribe, terima kasih. Okay, ni adalah video pertama aku lah dekat studio aku. Studio lebih saat. Okay, insyaAllah akan ada lagi review untuk video aku kali ni. Okay, kita jumpa lagi lain hari dalam video. Okay.